sampai pucuk gunung, bukit atau gunung. Kayak dulu yuk kentang kayak dah. Si mangga dia apa orang mungkin mungkin yuk, mana kentang, mana ubi. Kayak dulu yuk kentang kayak dah. Si mangga dia apa orang mungkin mungkin yuk, mana kentang, mana ubi. Lo mau nyanyi tanggal 31 hari Jumat terjadi pada pukul 15.00. Berapa luasan lahan Pak yang terkubur Pak ini Pak? Kalau luasan lahan saat ini kami masih assessment bersama ESDM cabang dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah wilayah Serayu Utara. Jadi mereka saat ini sedang di lokasi bersama tim kami untuk membuat laporan kaji cepat. Kira-kira itu adalah Bukit Segelagah namanya, Bukit Segelagah yang longsor. Ini adalah kejadian yang ketiga kalinya sebenarnya. Jadi ini kejadian awal tahun 2021 waktu itu pernah terjadi longsor dan mahkotanya belum habis. Mahkota longsornya belum habis. Sehingga kita sudah memang memprediksi dari dulu bahwa ini akan terjadi longsor susulan. Dan ternyata betul terjadi saat ini ketika puncak musim hujan di tahun 2020. Akses apa aja Pak yang terputus? Akses yang terputus adalah jalan penghubung Dukuh Pranten dan Dukuh Rejosari. Ini sepanjang kurang lebih 1 km. Jadi jalan itu adalah jalan yang dibuat swadaya oleh masyarakat Dukuh Pranten. Jadi nantinya masyarakat pemutar atau gimana ya Pak? Untuk akses ke kota, yaitu di Kecamatan Bawang, mereka sebenarnya menggunakan jalan biasa karena memang jalannya itu ada, itu kurang lebih 6 km dari Dukuh Pranten ke Kecamatan Bawang. Tetapi kalau dia mau jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.